السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، seterusnya di jawatan kuasa surau, para jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namanya kita mengucapkan syukur pada Allah Azza wa Jal kerana pada tengah hari yang penuh dengan keberkatan ini kita dapat bersama-sama hadir untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, iaitu dengan menunaikan solat fardu Jumaat. Kesempatan sementara kita menunggu masuknya waktu solat ini, mungkin sama-sama kita boleh berkongsi. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang akan disampaikan nanti dapat kita manfaat serba sedikit untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah SWT memanjangkan umur kita setakat hari ini, maka kita semakin menghampiri bulan Ramadan. Kalau tiada aral yang melintang, tiada apa-apa yang berlaku, maka insyaAllah dalam minggu depan kita akan sama-sama menyambut bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam satu dunia. Istimewanya Ramadan itu bukanlah terletaknya pada bazar Ramadan yang ada di Malaysia, tak ada kat negara lain. Kalau siapa-siapa yang pernah belajar di luar negara, kerja di luar negara, duduk di luar negara, pasti mereka ketika mana dah lama duduk di sana, maka mereka akan merindui Ramadan di Malaysia. Biasanya perasaan itu datang. Tetapi kebiasaannya bila tanya rindu Ramadan di Malaysia itu sebab apa, maka sebab suasana di Malaysia itu beza dengan tempat yang lain. Tapi yakin dan percayalah, apabila kita menginjak satu fasa yang lain, apabila kita sampai di satu tahap kehidupan yang lain, maka kita akan dapati kerinduan kita pada bulan Ramadan ketika itu tidak akan sama pada kerinduan kita pada bulan Ramadan ketika fasa yang lebih matang. Buktinya apa? Berapa ramai orang yang sanggup berhabis belasan ribu, puluhan ribu semata-mata untuk meninggalkan Malaysia dan meraihkan Ramadan 10 malam terakhir di bumi barakah Mekah dan Madinah. Sedangkan Mekah dan Madinah tu punyalah panas. Orang sana Ramadan balik. Saya belajar di sana, Ramadan balik sebab panas sangat. Tak ada bazar Ramadan, tak ada apa segala jenis, moreh apa segala semua tak ada. Tetapi apabila kita berada di satu tahap kehidupan, satu fasa umur, kita dapati bahawa kerinduan kita pada bulan Ramadan bukan kerana pesta makanan itu sebenarnya. Bukan kerana keindahan-keindahan suasana yang betul ada di Malaysia, tak ada dekat tempat lain. Rupa-rupanya kerinduan kita pada Ramadan itu sebenarnya kerana peluang untuk beribadah yang begitu banyak yang tak ada dekat bulan-bulan yang lain. Sebab itu kita sanggup untuk tinggalkan tempat yang mungkin penuh dengan pesta yang makanannya untuk kita pergi ke satu tempat untuk penuh dengan pesta yang ibadahnya. Tetapi indahnya Islam itu, Allah SWT ini tidak menghadkan seseorang itu mesti buat ibadah di sekian-sekian tempat baru ibadah dia diterima. Tidak begitu. Allah tidak eksklusifkan hanya untuk ibadah diterima mesti dibuat di depan Kaabah atau dibuat di sebelah kubur Nabi SAW di Masjid Nabawi. Tidak begitu. Ibadah itu diterima dengan dua syarat. Syarat yang pertama, mestilah dilakukan dengan ikhlas kerana Allah SWT mengharapkan redha Allah.
Syarat yang kedua, mestilah mengikut telunjuk dan juga panduan yang telah diberikan oleh Nabi SAW dengan kita tidak memandai-mandai buat kita punya cara sendiri. Dengan kita ikut dua kaedah ini, maka ibadah kita insya Allah sekiranya diangkat dan dibentangkan oleh Allah kepada Allah SWT akan diterima. Tiada syarat mesti ada dalam bulan Ramadan. Tiada syarat mesti ibadah itu dalam bulan Ramadan, tiada. Tiada syarat ibadah itu mesti di depan Kaabah. Tiada syarat ibadah itu mesti di dalam Masjid Nabawi. Walaupun ada hadis sahih yang mengatakan Masjid Nabawi bila solat di dalam itu pahalanya 1,000. Solat di Masjidil Haram pahalanya 100,000. Tetapi syarat untuk diterima ibadah itu tidak begitu. Menunjukkan bahawa hak untuk beribadah bagi seseorang hamba itu, ia tidak eksklusif pada waktu-waktu tertentu, pada tempat-tempat tertentu. Tetapi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab untuk mendapatkan pahala dan menjauhkan diri daripada dosa, kita mesti ada satu sikap. Walaupun dari sudut keduniaan mungkin sikap ni tak apa nak bagus. Apa dia? Iaitu kita mesti opportunist. Opportunist ni setengah memang dia, kalau secara umumnya kita kata tak apa lah nak bagus sangat. Ramai orang yang opportunist, kita akan mesti tak suka orang seperti demikian. Dia mengampu bos ke, dia ni suka mengendeng dengan bos ke, walaupun kerja tak suka apa, kita kata dia ni opportunist. Bab yang dia rasa boleh mendatangkan manfaat pada diri dia, dia akan cuba sedaya upaya. So orang akan menjauhi orang-orang sedemikian. Tetapi dalam bab kita mendapat pahala, bab untuk kita menghapuskan dosa daripada kita, kita mesti ada opportunist. Dan opportunist dalam bab ini, dia itu adalah sesuatu yang dituntut. Buktinya apa? Buktinya apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan beberapa waktu dan masa yang khusus untuk kita ibadah, maka Allah kata rebutlah peluang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis Nabi kata rebutlah peluang. Contohnya, datangnya Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan Ramadan dalam kehidupan umat Islam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum masuk Ramadan lagi Nabi kata qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Nabi peringatkan sahabat-sahabat, bulan Ramadan ini dah datang dan bulan ini penuh dengan keberkatan. Kenapa Nabi ingatkan demikian? Supaya sahabat-sahabat ini ambil peluang ini, opportunity terhadap Ramadan ini. Sebab umat lain selain pada zaman Nabi tidak dikurniakan peluang ini, maka dikurniakan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pahala yang berganda-ganda yang dikurniakan Allah hanya dalam bulan Ramadan. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kisah, tak tahu Nabi nak bagi peringatan begitu kepada para sahabat. Jadi Nabi bagi peringatan supaya sahabat-sahabat ready, standby. Bila datang bulan Ramadan, mereka dah bersedia dan tahu apa nak buat. Jadi, saya pasti dan yakin kita yang semua yang berada di dalam ini, semuanya dah melalui episod Ramadan, ada yang berpuluh kali, ada yang lebih daripada 50 kali, bermaksud hidup dah lebih daripada 50 tahun. Tetapi, kalaulah andai kata kita duduk sebentar, ambil satu masa, kita muhasabah diri kita, agak-agak dalam 50 episod Ramadan yang kita lalui itu, kita rasa kita dah buat yang terbaik ataupun tidak pada Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Kalau belum, bermaksud kalau Allah Subhanahu Taala bagi kita umur panjang lagi tahun ini, itu adalah peluang kepada kita untuk kita perbaiki Ramadan yang telah lalu, untuk kita bagi yang terbaik, bagi yang terbaik pada Ramadan yang akan datang. Sebab itu Nabi, para ulama mengatakan bahawa bulan Syaban itu adalah bulan kita bercucuk tanam. Bulan Rajab itu adalah bulan kita bercucuk tanam. Bulan Syaban itu bulan untuk kita mengairi tanaman kita. Maksudnya bagi air cukup, bagi baja cukup, cantikkan, potong, trim lah apa sebagainya. Supaya dia dapat tumbuh dengan baik. Kalau dia ada buah, supaya dia berbuah dengan baik. Kemudian mereka kata, para ulama kata, bulan Ramadan itu adalah bulan untuk kita mengambil, menuai hasil tanaman kita. Tanam start bulan Ramadhan, menuai dan juga mengambil manfaat pada bulan Ramadhan. Apa yang mereka maksudkan? Mereka maksudkan kalau seseorang itu dia nak beramal pada bulan Ramadhan, dia tak boleh start pada bulan Ramadhan.
dia mesti start pada bulan Rejab lagi. Kalau dia target Ramadan tahun ini, dia nak khatam, dia nak khatam, dia tak boleh start satu Ramadan khatam dalam keadaan 11 bulan sebelum itu dia buka Quran pun jarang-jarang. Tiba-tiba dalam 11 bulan sebelum itu tak jumpa Quran tak mana, hari pertama dia nak baca satu juzuk. Bayangkan dalam keadaan 11 bulan sentuh pun tidak, tiba-tiba hari pertama nak baca satu juzuk, tak pening kepala. Mau hari ke-20 baru baca juzuk kedua. Sebab hari pertama dia kata puasa pun tak letih macam ni daripada baca satu juzuk. Sebab apa? Sebab dia tidak ada step-step yang awal. Katakanlah tahun ini Ramadan, dia kata saya bercadang tahun ini saya nak terawih di tempat yang buat 20 rakaat. Okay, alhamdulillah kita lepas 2 tahun kita punya Ramadan ini kurang zuk dia, kurang rasa dia sebab kita ada SOP apa itu sebagainya. Alhamdulillah tahun ini kalau di KL tu dah gazet dah, maksudnya tak ada penjarakan itu ini sebagainya. Allah alam ni Selangor belum rasanya. Kalau lah ada kata dapat peluang itu, maka kita tetapkan, kita kata tahun ini kita akan solat di tempat yang 20 rakaat, katakan begitu. Tetapi kalau dah sebelum ini dia munculah solat fardu itu wajib, kalau tak wajib dah belum tentu dia solat. Contohnya lah, tiba-tiba hari pertama Ramadan dia nak sembahyang yang hukumnya sunat, bukan sembahyang wajib, sembahyang hukumnya sunat sebanyak 20 rakaat. Dalam keadaan sebelum itu wujud sembahyang wajib tu dia wajib, tidak tentu dia buat. Tiba-tiba dia nak wajibkan diri dia benda yang sunat, dia nak buat 20 rakaat. Terperanjat dia punya iman. Apa hal aku kena sembahyang 20 rakaat hari pertama? Tapi dia ada target, alhamdulillah. Tetapi dia punya action plan itu tidak betul. Dan kita tahu kalau dalam bab keduniaan pun kita selalu mendengar satu perkataan yang sering disebutkan, iaitu kebenaran yang tidak terancam boleh dikalahkan dengan kebatilan yang terancam. Kebenaran yang terancam boleh dikalahkan dengan kebatilan yang terancam. Maksudnya apa? Ada orang dia berada di pihak yang benar, dia nak mempertahankan Islam, dia nak pergi perang, tapi satu apa pun dia tak reti. Perang apa pun tak reti, plan tak ada, apa benda semua tak ada, strategi tak ada, apa segalanya. Dia hanya berbekalkan orang kata, dah ready ke? Jangan risau, kita di pihak yang benar, kita nak bawa Islam. Tapi satu apa strategi tak ada, apa benda, satu peralatan pun tak ada. Bukan nak kata-kata kebal, senapang pun tak ada. Nak melawan dengan musuh yang dah 10 tahun berlatih berperang, bagai nak gila berlatih atas bawah semua berlatih dengan peralatannya, dengan itu kita kata dari sudut hukum alamnya mustahil kita boleh menang. Malaikat dengan bantuan para malaikat yang turun seperti mana perang-perang yang kita tahu dalam sejarah Islam. Tetapi itu atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat turun. Itu pun malaikat turun bukan turun first day masa-masa lawan tu. Tuan-tuan bacalah mana-mana sejarah Islam, perang Perang Badar ke, Perang Uhud ke, Perang Khandaq, bukan first day malaikat tu turun. Malaikat turun di saat genting, ketika mana umat tentera Islam dengan tentera Quraisy tengah berperang. Bukan hari pertama datang, waktu first time datang nak buat, nak cucuk kemah, nak pasang, nak buat camp. Nabi SAW kata turunkan malaikat menang. Kalau jatuh baik, sahabat-sahabat tak datang duduk di kat Madinah, malaikat ni yang pergi lawan. Tak begitu, mereka berlawan bagai nak gila, yang berdarah-darah, yang mati-mati, yang sakit-sakit, kemudian baru Allah turunkan pertolongan. Sebab kebenaran, kadang-kadang kebenaran yang tidak terancang itu boleh dikalahkan dengan kebatilan yang terancang. Begitulah juga kita dengan Ramadan. Kita punya tujuan dah baik. Kita nak ibadah, kita nak solat banyak begini-begini, nak baca Quran begini banyak-banyaknya. Sebab kadang-kadang kita terpengaruh juga dengan kebaikan rakan-rakan kita, yang mungkin dia kata, wah, aku dah ada plan dia ni, dia tunjuk dia punya jadual, setiap hari dia nak baca sekian-sekian. Kita terpengaruh, kawan dia pula dia jenis nak sedekah, maka kita pun kata, kita kena buat something. Kita katalah kita pilih, maka tahun ni kita nak khatam bulan Ramadan ataupun nak sembahyang terawih yang 20 rakaat. Tetapi dia tidak boleh bermula pada satu Ramadan itu, walaupun kita cerita benda ni dah dekat, tak boleh buat apalah kalau benda dah lepas, Rajab dah lepas habis dah. Tetapi nak tak nak kita mesti ada action plan.
Kita mesti tahu kita nak fokus kita di mana dan target kita di mana, supaya bila Ramadan itu berakhir, kita dapat sebanyak yang mungkin apa yang telah dikurniakan dan disediakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi pada hari ini saya nak ambil satu sahaja jenis ibadah yang mungkin kita boleh amalkan sepanjang bulan Ramadan dengan tanpa usaha yang begitu sesukarnya, ataupun tidaklah seperti menggunakan bajet yang banyak, tidaklah menggunakan usaha yang begitu besar, bajet pun tak banyak, tetapi dia satu ibadah yang sangat besar terutamanya pada bulan Ramadan. Apa nama ibadah tersebut? Adalah doa. Doa. Doa ni sentiasa disuruh oleh Allah dalam Quran, disuruh oleh Nabi. Kita kena doa lepas sembahyang, kita kena doa lepas azan, kita kena doa waktu sahur dan sebagainya. Tetapi pada bulan Ramadan dia special sikit. Bukanlah waktu lain tak special, waktu Ramadan itu dia special sikit. Allah Subhanahu Wa Taala bila cerita tentang Ramadan, kalau tuan-tuan buka dalam surah Al-Baqarah itu, ini adalah satu-satunya tempat yang Allah cerita tentang bulan Ramadan. Tak ada tempat yang lain. Dan itulah satu-satunya ayat yang Allah sebut perkataan Ramadan secara jelas. Ramadan itulah satu-satunya ayat. Tak ada ayat lain yang disebut Ramadan. Jadi bila Allah cerita pasal Ramadan, Allah kata Ramadan ini bulan turunnya Quran, kemudian kita kena puasa bila nampak anak bulan, itu ini sebagainya. Habis ayat tu Allah sebut satu ayat yang lain. Lepas daripada Allah cerita pasal Ramadan, Allah sebut ayat wa idza sa'alaka 'ibadi. Ni ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah sebut ayat ini. Kemudian lepas pada tu ada satu lagi ayat yang nak menutup tentang Ramadan juga, cerita tentang puasa bila nak start, bila nak habis dan sebagainya. Tapi di antara kedua-dua ayat Ramadan, ada satu ayat yang tak sebut pasal Ramadan, tetapi dia diapit dengan dua ayat pasal Ramadan. Itu ayat yang saya baca tadi. Baik, kita nak tahu kenapa ayat ini letaknya di sini. Setiap ayat Al-Quran itu posisinya itu ada sebab dan hikmah tersendiri yang perlu kita tahu. Bila kita tahu, dia akan menambahkan kefahaman kita terhadap isi kandungan Al-Quran. Baik. Ayat yang kita baca yang diapit dengan dua ayat pasal Ramadan. Allah sebut wa idza sa'alaka 'ibadi. Dan apabila sa'alaka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, hamba-hamba. Allah kata kepada Nabi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni, tentang aku. Maksudnya hamba-hamba Allah bertanya, pergi jumpa Nabi, kemudian tanya tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata kalau tanya tentang aku nak jawab apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, maka aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku menjawab doa mereka-mereka yang berdoa. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka berusaha untuk berdoa. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapat melakukan perkara yang terpuji ataupun perkara yang betul. Baik, itu terjemahan umumnya. Sekarang saya akan pergi, kita akan kupas satu demi satu ayat dan perkataan yang digunakan oleh Allah dalam Quran, dalam ayat ini. Pertamanya Allah sebut, Allah guna perkataan wa iza sa'alaka, dan apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad. Apabila, perkataan apabila dia tidak sama dengan perkataan sekiranya. Katakanlah kita ada anak, anak kita belajar luar negara ke, kerja luar negara ke, kemudian biasa orang rumah kita kata kalau anak kita balik dia akan masak sedap-sedap. Contohnya lah, dia dah balik, dia dah pergi rotation lama, belajar lama ke apa semua, nak balik. Dia kata, kalau anak kita balik, saya akan masak sedap-sedap. Tetapi kalau disebut, dan apabila anak saya balik, saya akan masak sedap-sedap. Ada beza tak dua ayat itu? Apabila dan kalau. Baik.
Kenapa Allah SWT guna kalau apabila? Allah tidak guna kalau, bermaksud benda itu pasti terjadi dan orang yang bercakap itu dia memang mempunyai harapan benda itu terjadi. Tetapi kalau dia guna kalau atau sekiranya, sekiranya anak saya balik, kalau anak saya balik, maksudnya dia sendiri pun tak yakin anak dia balik ke tidak. Dia sendiri pun tak yakin. Dia kalau tanya dia berapa persen anak kita nak balik ni? Entah, saya pun tak tahu. Sebab tu dia guna kalau. Tapi kalau dia guna apabila, ini dari segi linguistik lah. Kalau kehidupan seharian kita, kita mentabilah guna perkataan apa. Tapi ini kita nak kata kenapa pemilihan ayat dalam Quran itu dia cantik. Tapi apabila, apabila itu bermaksud seseorang itu memang betul-betul mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa benda itu akan berlaku. Bermaksud kalau seseorang itu kena, apabila anak saya balik, saya akan masak selesai. Maksudnya, dia yakin anak dia balik. Cuma waktu je. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin. Tapi memang dia yakin anak dia balik. 80%, 90%. Jadi sebab itu Allah SWT guna apabila. Bermaksud Allah SWT yakin benda itu akan terjadi. Maka Allah sebut, dan apabila hamba-hambaku datang kepadamu, sa'alaka ibadi anni. Allah sebut hamba-hambaku datang kepadamu wahai Muhammad dan bertanya tentang aku. Siapa yang bertanya? Hamba-hamba Allah. Zaman Nabi, siapakah hamba-hamba Allah? Sahabat Nabi. Yang ada zaman Nabi, Nabi dengan sahabat-sahabat dia. Kenapa Allah SWT tak sebut dalam ayat itu, dan apabila sahabatmu bertanya kepadamu? Kenapa Allah guna perkataan, dan apabila hamba-mu, hamba-ku bertanya kepadamu? Orang yang bertanya, dia nisbahkan kepada Allah. Dan orang yang ditanya, dia nisbahkan kepada orang itu, iaitu Nabi SAW. Sedangkan yang ditanya pun hamba Allah, yang bertanya pun hamba Allah, Nabi pun hamba Allah, sahabat yang nak bertanya itu pun hamba Allah. Tapi kenapa dipisahkan? Kenapa Allah tak sebut, dan apabila sahabatmu datang kepadamu wahai Muhammad dan bertanya tentang aku? Tapi Allah tidak kata begitu. Allah kata Allah nisbahkan yang bertanya itu kepada Allah. Iaitu, dan apabila hamba-ku datang kepada Muhammad dan bertanya tentang aku. Sebab apa? Sebab orang yang bertanya itu Allah SWT nak gambarkan ataupun nak berikan satu sifat, yang mana sifat itu satu sifat yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Guna perkataan hamba itu perkataan yang penuh dengan gelaran kasih sayang dan rahmat. Kemudian soalan yang ditanya apa dia? Tentang aku. Tentang Allah lah. Tentang Allah. Fa'inni qarib. Maka aku, sesungguhnya aku ini dekat. Tuan-tuan, kebanyakan dalam ayat Al-Quran, apabila Allah sedang berinteraksi, kita tahu Al-Quran itu turunkan Nabi. Tapi apabila Allah sedang interaksi dengan Nabi SAW. Contohnya, Allah cerita pasal ruh. Allah kata, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Allah kata, wahai Muhammad, apabila orang-orang datang jumpa kat kamu tentang, tanya kamu tentang roh. Roh. Maka kamu katalah kepada orang-orang itu, roh itu adalah urusan Tuhanmu. Tapi Allah guna perkataan, maka katakanlah kepada mereka. Kulir roh. Katakanlah kepada mereka bahawa roh itu adalah urusan Tuhanmu. Wa yas'alunaka 'anil ahillah. Dan apabila orang-orang datang kepada kamu, Muhammad, bertanya tentang bulan. Maka katakanlah kepada mereka bahawa, guna perkataan kat, bila mereka bertanya kepada Muhammad, maka katakanlah, perkataan kul itu supaya Allah nak kata, wahai Muhammad, mereka tanya macam ni, maka kamu jawab macam ni. Jawapan itu datang direct daripada Tuhan. Cuma ada perkataan katakanlah. Tetapi dalam ayat ini Allah tidak guna perkataan katakanlah. Mereka datang kepada hamba-hambaku datang kepada wahai Muhammad tanya tentang aku. Kalau ikut kaedah ayat-ayat yang lain, dia ada perkataan maka katakanlah wahai Muhammad bahawa sekian-sekian. Ada perkataan kul itu. Katakanlah wahai Muhammad. Kul huwallahu. Katakanlah bahawa Tuhan itu Maha Esa. Sebab apa Allah sebut katakan? Sebab mereka ni bertanya soalan tentang Tuhan. Tapi dalam ayat ini tak ada perkataan kul itu. Katakanlah itu tak ada. Tapi jawapan itu datang daripada Tuhan. Para ulama mengatakan bahawa kenapa tidak ada perkataan kul itu? Katakanlah, nak mengatakan bahawa jawapan datang daripada Tuhan dan directly
adalah jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kali ini Allah kata, okey Muhammad, jawapan memang daripada aku, tapi engkau yang jawab. Di sini Allah nak menerangkan, menampakkan begitu hubung kait yang amat rapat antara orang yang bertanya dan orang yang menjawab, iaitu hatta Nabi pun tak jadi perantara, tetapi antara Tuhan dengan orang yang bertanya. Fa'inni qarib, sesungguhnya aku ni dekat. Dekat dekat sini, dekat apa benda? Dekat dekat sini, sekiranya seseorang itu mohon sesuatu, maka dekat Allah Subhanahu Wa Taala nak perkenankan permohonan. Kalau dia minta ampun, maka dekat Allah Subhanahu Wa Taala nak ampunkan bukan apa yang dia minta itu. Kalau dia minta apa sahaja dalam doa dia, maka dekat Allah nak kabulkan doa tersebut. Ujibu da'watan da'i zada'an, aku akan mengkabulkan doa seorang yang berdoa. Da'watan da'i, doa orang yang berdoa. Perkataan da'i dekat sini, orang yang berdoa. Para ulama mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala hanya sifatkan satu sifat sahaja kepada orang ini, iaitu da'i. Maka apabila selagi mana dia buat sifat ini, maka insya-Allah Allah akan kabulkan doa dia. Apa dia? Dia mesti berdoa. Dan ayat ini tak kata doa ini mesti buat kat Mekah, doa ini mesti dibuat oleh Pak Imam, doa ini mesti dibuat oleh orang yang sembahyang sunat berpuluh-puluh rakaat, doa ini mesti tidak. Yang penting dia mesti ada satu sifat, iaitu da'i. Apa itu da'i? Dia mesti berdoa. Dia mesti berdoa. Kalau dia berdoa, maka uji budak watan da'i. Allah kata, Allah akan kabulkan apabila dia berdoa. Allah tidak bagi sifat yang lain, syarat yang lain kepada orang tersebut. Falyastajibu, maka dia adalah berusaha untuk menyahut perintah aku. Perintah Allah apa ni? Supaya doa kepada dia, minta apa yang dia minta, minta ampun, mohon apa sahaja. Maka dia hendaklah berusaha untuk memohon ataupun menuruti perintah Allah. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, dan hendaklah dia beriman kepada Allah. Doa dan iman itu sangat berkait rapat. Iman di sini maksud dia apa? Selain daripada dia beriman kepada Allah, beriman kepada sifat Allah dan sebagainya, iman di sini juga maksudnya yakin. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mohonlah pada Allah, doalah pada Allah dalam keadaan kamu yakin bahawa Allah akan kabulkan doa kamu. Ramai di antara kita yang dia doa-doa dah, tapi bila dia tanya ataupun bila dia tak dapat sesuatu doa itu, dia rasa Allah SWT tak nak doa, tak nak terimalah doa aku. Allah tak nak ampunkan, Allah tak nak kabulkan, Allah tak nak penuhi permintaan aku. Kadang-kadang dia sendiri tidak yakin dengan tahap doa dia itu. Kita kena tahu bahawa tidak semestinya bila kita minta A, Allah bagi A, itu maksud doa kita makbul. Dia tidak, sifatnya tidak semudah itu. Kita minta A, maka Allah bagi A. Selagi Allah tak bagi A, maksudnya doa kita tak makbul. Tidak begitu. Nabi sebut dalam sebuah hadis, ma min muslim yad'u bida'watin. Tidaklah seorang muslim itu dia berdoa dengan satu doa. Laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim. Dalam doa ni itu tak ada minta benda-benda yang berdosa, benda-benda yang mengawal, tak ada. Tak ada minta tentang putuskan silaturahim, rosakkan silaturahim. Tidak ada. Nabi kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dia salah satu daripada tiga perkara. Kalau dia doa dengan doa yang baik, ikut adab berdoa, dalam keadaan dia tidak berdoa benda-benda yang mengawal, dia akan dapat salah satu daripada tiga perkara. Imma sama ada Allah Subhanahu Wa Taala akan mustajabkan doa dia. Maksudnya kalau dia minta A, dia dapat A. Kalau dia minta A, dia dapat A. Itu salah satu daripada tanda doa kita mustajab lah. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala bagilah aku kahwin tahun ni contohnya. Dapat kahwin tahun ni contohnya. Wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Ataupun salah satu daripada tanda mustajab juga adalah kita tak dapat di sini, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dah reserve benda tersebut di akhirat. Dah reserve benda tersebut di akhirat. Ada orang berdoa contoh dia nak kahwin, berdoa bagi nak erat. Allah Subhanahu Wa Taala tak takdirkan dia kahwin dalam kehidupan di sini. Mungkin di sana Allah Subhanahu Wa Taala dah reservekan benda yang jauh lebih besar daripada itu. Wa imma ay yasrifu anhu su'a bimithli. Ataupun salah satu daripada tanda mustajab doa, Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan dia daripada segala keburukan dan perkara-perkara yang bahaya. Ada orang contohnya zaman
musim nak masuk sekolah ni kan anak. Dia doa minta-minta lah anak saya masuk SBP, SBP contohnya lah. Sekolah pandai ni. Dia minta-minta bagai nak lah, minta. Habis sedekah semua, semua surau dia sedekah. Tiba-tiba tak dapat. Keluar-keluar result tak dapat. Dia rasa doa dia tak makbul. Katakanlah dia minta SBP A. Nama SBP tu A. Kemudian entah macam mana, lepas minggu, dia pun masukkanlah anak di sekolah mana-mana. Dia tak dapat sekolah yang dia minta tu. Dan dia rasa doa dia tak makbul. Bila anak dia tak dapat masuk sekolah A yang dia minta. Takdir Allah, dia keluar malam tu tengok berita, keluar berita sekolah tu terbakar, meninggal contohnya lah, contoh meninggal habis. Dia kata terkeluar, terpacul daripada mulut dia, mujur anak aku tak masuk lepas. Baru dia tahu itu adalah tanda doa dia makbul sebenarnya, iaitu Allah jauhkan dia daripada sebarang kemudaratan yang berlaku. Boleh jadi dia minta A, tapi A itu tak bagus bagi dia. Allah bagi B. Itu adalah salah satu tanda makbul doa. Bukannya sifatnya hanya kalau minta A tak dapat A, maksudnya doa tak makbul. Tidak begitu. Banyak lagi perkara-perkara seperti yang kita sebut tadi. Mungkin boleh jadi dia memang tak dapat. Betul dia tak dapat sekarang. Tapi Allah SWT dah reserve cantik untuk dia yang lebih berganda-ganda bermakna di akhirat kelak. Mudah-mudahan dengan kedatangan Ramadan pada tahun ini, Allah SWT memberikan kita kesungguhan, istiqamah untuk kita beribadah pada bulan Ramadan. Beribadah itu satu hal, satu perkara, tapi istiqamah itu adalah satu perkara yang lebih kita utamakan. Berapa ramai yang tidak mampu untuk melepasi hatta 10 Ramadan, kemudian kita pun tak tahu dia tak bagaimana. Jadi kita doa Allah bagi kita kekuatan untuk ibadah, istiqamah sehingga penghujung Ramadan, dan kemudian kita jangan lupa berdoa supaya Allah Subhanahu taala terima apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Allah taala alam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kongsikan pada tengah hari ini dapatlah manfaat sedikit untuk kita amalkan. Aku qauli hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.